Pemirsa, antusias masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan ibadah kurban di Bungo pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga 24%. Kebutuhan hewan kurban tercatat sebanyak 1.032 ekor. Antusias masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Bungo pada Idul Adha 1440 Hijriah cukup tinggi. Hal tersebut terbukti dari banyaknya warga yang ikut menyumbang sapi, kerbau, dan kambing kepada panitia kurban baik di masjid maupun di musola. Untuk Idul Adha tahun 2019, jumlah hewan kurban di Kabupaten Bungo mencapai 1.032 ekor. Rincian 700 ekor sapi, 37 ekor kerbau, dan selebihnya kambing. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2018 lalu, yang hanya 700 ekor hewan kurban. Total terakhir laporan lebih kurang 1.032. Dari 1.032 itu lebih kurang 700-an sapi, ada 34 kerbau, dan sisanya kambing. Meningkat. Hah? 24%. Kalau tidak salah tahun dulu sekitar 700-an ya. Ilham, Cek TV, melaporkan.